بدعه من البدع والاهواء، اهل البدع العقائديه واهل البدع السياسيه. انا اقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembatal-pembatal salat yang berupa melakukan hal-hal yang dilarang di dalam salat. Apa saja yang telah kita ambil? Indaka Talhah. Nah, itu terkait meninggalkan yang diperintahkan di dalam sholat. Itu pertama yang kita ambil pada pertemuan terakhir, yaitu hal-hal yang dilarang di dalam sholat kalau dilakukan dengan sengaja akan membatalkan sholat. Apa itu? Berbicara, naam, bicara-bicara, bincang-bincang dengan sengaja di dalam sholat. Kemudian yang lainnya apa, Hanif? Tertawa yang bagaimana? Sampai bersuara yang sengaja atau tidak? Yang dilakukan dengan sengaja. Berarti kalau tidak sengaja tertawa di dalam sholat, bagaimana hukum sholatnya, Abdullah Samin? Hah? Sah. Sekarang apa dalilnya, Kashfi? Lah, dalil yang menunjukkan hal ini tidak membatalkan sholat atau dipersyaratkan padanya amd, kesengajaan. Berarti kalau dalam posisi lupa atau posisi jahil, maka sholatnya tidak batal. Taib, yang khusus terkait sholat itu kaidah umum. Nah, hadith Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami. Taib, ketika beliau berbicara di dalam sholat dalam keadaan tidak mengetahui hukumnya, maka diberi uzur. Taib, pendirian ini untuk apa? Untuk menegaskan bahwasanya yang membatalkan sholat, akhwan, ketika seseorang melakukan hal-hal yang dilarang di dalam sholat, baik itu berbicara ataupun tertawa, naam, apabila dilakukan dengan apa? Adab, dengan sengaja. Tayyib. Sekarang kita masuk pada pembatal berikutnya. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. Pembatal yang keberapa ini? Hah? Kelima. Pembatal yang kelima yaitu salat batal bil harakatil katsirati urfan, dengan gerakan yang banyak secara urf, yaitu secara kebiasaan manusia ketika melihat orang sholat tapi kok geraknya banyak, sehingga keluar dari bentuk orang yang sholat. Dalam artian keadaan orang yang sholat kalau bergerak itu orang mandangnya, oh ini bukan orang sholat, ini orang joget, ini orang
Naam. Taib. Sekedar menggoyang atau naam. Pokoknya orang lihat ini bukan orang sholat. Naam. Ini maksud bil harakatil katsirati urfan, dengan gerakan yang banyak secara urf. Al mutawaliyah, yang berturut-turut. Jadi gerakan banyak berturut-turut. Li ghairi dharurah, tanpa ada kedaruratan. Maka gerakan yang seperti itu membatalkan salat. Dari kalimat ini ikhwan fillah, Imam As'adi rahimahullahu taala isyaratkan bahwasanya enam gerakan yang membatalkan salat apabila padanya tiga syarat. Padanya tiga syarat. Yang pertama, antakuna katsiratan urfa. Nah, pertama gerakan itu banyak, kan? Nah, secara urf. Nah, bagaimana kadar banyak dan sedikitnya? Ini terjadi khilaf, kan? Urf suatu gerakan di dalam sholat dikatakan banyak, nah, atau sedikit. Nah, ini terjadi khilaf. Dan yang rajihwan dhabit gerakan yang banyak, yaitu bihaitsu man ra'a fa'ilaha dhanna annahu laisa fi salatin li harakati li kathrati harakati. Naam, yarhamukallah. Ya, di mana orang yang melihat pelakunya ini tayyib menyangka bahwasanya dia tidak sedang di dalam sholat. Kenapa? Karena saking banyaknya gerakannya. Sedang sholat dia apa? Pakai jurus kera garuk-garuk, misalnya sana sini, tangan dua garuk, kaki angkat. Nah ini, enak bukan orang sholat ini. Taib sedang belajar silat. Nah, orang yang dari jauh lihat ini belajar jurus kera atau gimana? Nah. Karena saking banyaknya gerakannya orang lihat, oh dia tidak sholat. Ini dhabit, suatu gerakan dikatakan banyak. Demikian pula jalan. Berarti misalnya dari sana jalan ke depan. Tuku-tuku-tuku-tuku ke depan. Nah, orang dari jauh lihat. Nah, melihat orang itu, ya secara langsung dalam dirinya dia tidak sholat. Dia tidak dalam posisi sholat. Nah, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam Durrul Bahiyah memperjelas hal ini, ikhwan. Kata beliau, "Anal hay'atal maqlubah minal musalli qad sarat bidzalikal fi'li mutaghayyiratun atau mutaghayyiratan amma kanat 'alayh." Di mana kondisi yang dituntut dari seorang yang sholat, nah, dengan perbuatan itu menjadi apa? Berubah. Menjadi berubah. Dari hal yang asalnya dia berada di atasnya, dari kondisi sholat yang memang ada gerakan, ada naam, daim, kondisi yang khusus. Hatta sara an-nadhiru li sahibiha la ya'udduhu musalliya, sampai orang yang melihat pelaku perbuatan seperti itu tidak menganggapnya orang yang sholat. Jadi orang yang lihat itu tidak menganggap, oh ini sedang sholat. Nah, taib. Demikian pula misalnya naam, dorong-dorongan. Ini untuk anak-anak misalnya. Nah, cecer dua sholat, sengkok, apa, dorong-dorongan, kanan-kiri, gerakan, terus-menerus. Gerakan banyak, orang yang datang melihat, ini tidak sholat. Ini main-main tok. Nah, yang seperti itu, gerakan yang banyak seperti itu, ketika orang melihatnya, beranggapan dia tidak sedang sholat, maka gerakan seperti ini hukumnya apa, Hamzah? Membatalkan
sholatnya. Jadi sholatnya batal. Syarat yang kedua, antakunal harakatu mutawaliyatan bighairi tafriq. Di mana gerakan tersebut berturut-turut, ikhwan. Gerakan tersebut berturut-turut tanpa ada pemisah. Misalnya seorang gatal, ikhwan. Nah, dia garuk-garuk terus. Bahkan dalam satu rukun isinya garuk-garuk dari awal sampai akhir, maka jelas batal. Pertama karena gerakan itu, yang kedua karena rukunnya tidak ada. Enggak ada apa, Muhammad Sidoh? Enggak ada tuma'ninah. Posisi naam rukuk misalnya. Dari awal imam mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia tangannya sudah terlanjur garuk-garuk. Garuk-garuk dari awal rukuk sampai akhir rukuk. Berarti sholatnya tidak sah. Paham Akmal? Kenapa? Karena hilang darinya apa? Tuma'ninah, kemudian dia melakukan gerakan yang banyak. Tapi kalau gerakan tersebut, ikhwan, ghairu mutawaliyah, ndak apa? Ndak terus-terusan, ndak berantai. Misalnya, garuk, setelah itu posisi lagi. Kata lagi, garuk lagi. Nah, tapi setelah itu posisi kembali ke apa, posisi sholat, ya kan? Misalnya bersedekah, bersedekah. Nah, tadi nganya gatal, garuk. Sebentar, balik lagi. Masih gatal lagi, ganggu, garuk lagi. Nah, dua. Gatal lagi, garuk lagi. Kemudian posisi, balik lagi. Walaupun tiga atau lebih, yang seperti ini batalkan sholat, enggak? Tidak membatalkan sholat. Nah, kenapa? Karena harakat tersebut apa? Harakah ghairu mutawaliyah, tidak berturut-turut. Tapi jangan dituruti terus, karena nanti jadinya naam kebiasaan. Kalau enggak garuk-garuk, enggak mantap. Karena syaitan juga ngaku dari banyak hal. Terkadang enggak gatel pun, kalau sudah jadi kebiasaan, akhirnya apa? Dia garuk. Dia garuk. Naam. Baik. Batasan tiga kali, ikhwan. Dalam artian gerakan tiga kali. Ini pembatasan seperti ini tidak ada. Misalnya di rakaat pertama dia garuk. Nah, di rakaat kedua garuk sebentar. Setelah itu posisi awal. Di rakaat kedua dia butuh apa? Membetulkan kopiahnya. Kopiahnya jatuh, dibetulkan. Taib, sebentar saja, jangan sampai imamahnya jatuh, posisi sholat pakai imamah. Nah, ini batal sholat. Nah, taib, singkat, gerakan yang singkat, kemudian pada posisi, kembali ke posisi awal. Nah, walaupun gerakan tersebut kalau di total lebih dari tiga kali tidak membatalkan sholat apabila gerakan tadi tidak naam berturut-turut, naam di mana tidak ada pemisah antara gerakan satu ke gerakan kedua. Dan antara syarat pertama dengan syarat kedua mutalazimah, kawan. Gerakan yang banyak berarti otomatis itu berturut-turut. Nah, gerakan banyak. Kemudian syarat yang ketiga, antakuna li ghairi darurah. Gerakan tersebut ada tanpa kedaruratan. Dia melakukan gerakan tanpa ada kedaruratan. Taib. Menunjukkan kalau gerakan banyak dan berturut-turut tapi dikarenakan kedaruratan, sholatnya batal tidak? Ibadah? Tuh, enggak tahu atau enggak batal atau? Hah? Enggak, ya enggak batal atau enggak tahu? Enggak batal, yang lengkap. Taib. Tidak batal sholatnya. Nah, contohnya akhwan seperti sholat dalam keadaan khauf. Fa in khiftum farijalan aw rukbana.
dia dalam keadaan berlari sambil sholat, boleh enggak? Boleh, gerakan banyak, enggak masalah, karena dalam kondisi darurah. Nah, berlari maupun menaiki kendaraan. Taib, ketika kekhawatiran dari suatu binatang buas. Nah, gerakan seperti ini tidak membatalkan sholatnya. Atau juga, nah, sedang sholat, di depannya ada ular atau kalajengking, kemudian dia butuh membunuhnya. Gerakan banyak itu, nah, karena kedaruratan, nah, tidak membatalkan sholat. Taib. Nah, kapan saja khawan tiga perkara ini terkumpul pada suatu perbuatan, maka jadilah sholat orang yang melakukan perbuatan tersebut, nah, sholatnya batal. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti'. Kenapa khawan membatalkan sholat? Karena gerakan itu bukan dari jenis sholat, sehingga apa? Meniadakan keabsahan sholat, seperti kalam, seperti ucapan. Ucapan, bincang-bincang di dalam sholat membatalkan. Demikian pula gerakan tadi. Dan perlu diketahui, akhwan, hukum suatu hukum gerakan, nah, yang bukan termasuk jenis sholat, apabila dilakukan di dalam sholat itu terbagi menjadi 5 jenis. Sebagai faedah tambahan. Nah, harakah allati laisat min jinsis shalah. Gerakan yang tidak termasuk dalam jenis salat. Taqasimu ila khamsati aqsam. Terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, harakatun wajibah. Gerakan yang hukumnya wajib. Bukan dari jenis salat, tapi hukumnya wajib. Kalau itu jenis sholat jelas, ya kan? Jenis sholat, contoh gerakan masuk dalam jenis sholat apa? Misalnya Salman. Rukuk, sujud, ini yang hukumnya rukun. Kemudian yang hukumnya sunnah, yang masuk dalam gerakan dari jenis sholat. Contohnya apa? Tarik. Apa takbiratul intiqal, bacaan takbir, nah, itu wajib gerakan yang termasuk jenis sholat tapi hukumnya sunnah. Karena apa? Gerakan-gerakan itu terbagi, ada yang rukun, wajib, dan sunnah. Sekarang gerakan yang hukumnya sunnah apa? Syahud awal wajib, duduknya wajib, apa, mengangkat kedua tangan sunnah, bersedekap sunnah, taib, membuat isyarat ketika tasyahud sunnah, naik, itu masuk dalam jenis sholat. Sekarang yang kita bahas gerakan yang tidak termasuk jenis sholat. Yang pertama, hukumnya wajib. Dobitnya bagaimana, ikhwan? Gerakan bukan dari jenis sholat, tapi hukumnya wajib. Nah, dobitnya, hiyallati yatawakkafu alaiha sihhatus sholat. Yaitu gerakan yang keabsahan sholat bergantung padanya. Apa coba kira-kira? Bukan dari jenis sholat, tapi keabsahan sholat itu bergantung padanya. Kalau dia tidak bergerak, sholatnya tidak sah. Apa contohnya Abu Subhanah kira-kira? Bukan dari jenis sholat. Nah, misalnya menahan tiga perkara yang mau lewat di depannya ketika sholat. Apakah itu anjing hitam atau keledai atau wanita yang telah haid. Ini kalau lewat di depan kita, ikhwan, maka sholat kita batal.
maka harus dicegah, wajib mencegahnya. Dan bahkan juga perintah ini wajib, naam, walaupun yang lewat selain itu, misalnya naam, laki-laki, sesama laki-laki. Kenapa? Karena akan mengurangi kesempurnaan sholat, tidak sampai batal. Tidak sampai batal, tapi mengurangi kesempurnaannya. Makanya kalau selain laki-laki, walaupun diperintahkan, tapi hukumnya nanti harokah tersebut, harokah naam, terjadi khilaf dalam sisi pandangnya. Dia mengatakan gerak itu wajib, naam, karena ada perintah dari Nabi SAW. Dia mengatakan itu sunnah. Makanya contoh yang sangat jelas apa? Kalau yang mau lewat, misalnya perempuan yang sudah haid atau himar atau apa, atau anjing hitam, karena jelas nas ketiga hal itu kalau lewat di depan orang sholat membatalkan sholat. Baik, contoh yang lain apa, Rifki? Orang sedang sholat, nah, menghadap, nah, di Indonesia menghadap ke selatan misalnya, karena dia bayangannya itu arah kiblat. Kemudian ada yang memberitahu, kamu salah mas, sholatnya menghadap selatan, nyembahnya ularok itulah pak. Ya, terus suruh apa? Menghadap ke barat, ke arah kiblat. Misalnya, suruh naam kiblatnya sana. Maka wajib dia bergerak. Tidak boleh naam, kan tidak boleh bergerak. Naam harus selesaikan sholat, nanti batal sholatnya. Tidak betul. Dia wajib bergerak. Nah, kenapa? Karena keabsahan sholat ketika tahu sholatnya tidak menghadap kiblat. Naam, taib, kalau terus-menerus dia menghadap selain kiblat, maka sholatnya batal. Berarti keabsahan sholat tergantung pada gerakan dia. Harus bergerak ke arah kiblat. Sebagaimana dulu, nah, para sahabat yang ada di Quba, ketika mereka sholat menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian datang berita bahwasanya kiblat telah diubah ke arah Ka'bah, maka mereka pun bergerak. Naam bergerak, naam menghadap ke kiblat dalam keadaan mereka sedang sholat dan tidak membatalkannya, serta tidak pula apa kemudian menganulir rakaatnya sudah lewat. Dia teruskan saja. Karena apa? Awal tadi, yang awal mereka yakin naam dalam posisi benar menghadap kiblat. Kemudian ternyata Ka'bah atau kiblat sudah diubah ke arah Ka'bah. Taib. Demikian pula ikhwan gerakan yang lain, misalnya seorang sedang sholat kemudian ada di imamahnya atau ada di kopiahnya atau sandalnya sesuatu yang najis. Kalau dia tahu di situ ada najis terus menerus dia pakai, maka sholatnya apa? Batal, tidak sah. Kapan saja tahu maka wajib melepasnya. Kapan saja tahu maka wajib melepasnya. Taib, imamah misalnya, sesuatu yang mudah. Tapi kalau komis misalnya pakaian, seandainya ketika dilepas ya kawan, ketika dilepas auratnya masih tetap tertutup, maka wajib melepas saat itu. Taib, sholat ada. Nah tadi misalnya nyeboi anaknya ada yang nempel kuning-kuning di bajunya, waduh ini ada najis. Nah harus lepas. Nah walaupun ada gerakan di situ, lepas dengan syarat apa? Auratnya masih tertutup. Tapi kalau lepas ternyata auratnya tidak tertutup, ya tidak boleh. Dalam kondisi itu wajib dia keluar sholat. Keluar sholat baru apa? Mengganti pakaiannya untuk menutup aurat. Taib. Dalil untuk hal ini seperti dalam kisah Jibril, di mana Jibril memberitahu pada sendal Nabi SAW ada najisnya, sehingga Nabi segera melepas sendal tersebut dalam kondisi beliau di dalam sholat. Gerakan yang kedua, ikhwan, harakatun mustahabbah. Dhabitnya wa hiya allati yatawaqqafu 'alayha kamalus shalah.
gerakan yang mustahab, gerakan yang bukan jenis sholat tapi hukumnya sunnah, yaitu gerakan-gerakan yang kesempurnaan sholat bergantung padanya. Naam, kesempurnaan sholat. Contohnya apa? Gerakan seorang menutup shaf. Naam, kesempurnaan sholat bergantung padanya. Kenapa? Fa'inna taswiatas sufuf min tamamis sholat. Naam, jadi gerakan tersebut naam, sunnah. Kemudian misalnya seorang yang tadinya berjamaah dua orang saja. Taib, tadinya dua orang saja, maka posisi makmum di mana Hamzah? Di samping kanan imam. Kemudian datang satu lagi, dia mau berdiri di samping kiri. Maka di sini disunahkan bagi imam untuk mendorong kedua orang yang ada di samping kanan kirinya agar ke belakang. Gerakan seperti itu gerakan yang sunnah. Demikian pula misalnya bagi yang makmum pertama, dia tahu ada orang mau bermakmum lagi, maka disunahkan dia bergerak ke belakang. Karena yang sunnah dalam tatanan shaf untuk jamaah yang lebih dari satu, maka di belakang imam. Taib. Sebagaimana dalam kisah hadis Jabir, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong beliau dan satu orang sahabat yang berjamaah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, didorong ke belakang. Yang ketiga, harakatun mubahah. Harakah yang mubah. Harakah yang mubah yaitu dhabitnya hiyal harakatul yasirah lil hajah awil kathirah lid darurah. Nah, ini dhabit penting, kawan. Harakat yang diperbolehkan walaupun itu selain jenis salat. Diperbolehkan dilakukan di dalam salat yaitu al harakah al yasirah lil hajah. Gerakan yang sedikit untuk suatu kebutuhan. Misalnya kebutuhan apa? Misalnya apa? Syukran. Gatal. Gatal butuh digaruk. Gatal butuh digaruk. Taib, sedikit saja lil hajah, untuk suatu hajah. Atau kejut. Tangannya kejut kemudian gini. Boleh. Yang penting jangan sampai mukul samping kanannya. Gerakan tangannya karena keju. Ini lil hajah. Atau gerakan yang banyak, karena suatu kedaruratan. Taib, karena suatu kedaruratan seperti apa? Berlari tadi ketika apa? Salat dalam keadaan khauf, diliputi rasa takut dari kejaran musuh. Misalnya, taib. Ini yang darurah. Juga masuk hajah, kawan, seorang bersin, menutup kedua tangan, ada hajah. Bahkan itu sunnah. Kemudian bukan hanya sekedar buang sunnah itu contoh. Yang hajah seperti apa? Buang ingus. Taib, ingusnya meler ya. Taib, pakai tisu atau meludah di sapu tangan. Ini apa? Untuk suatu hajah kebutuhan. Taib. Dan juga masuk dalam harakah yang mubahah menggendong anak ketika sholat. Taib. Seperti Nabi SAW menggendong Umamah bintu Zainab di saat sholat. Cuman masalah menggendong anak ini, akhwan, bagaimanapun juga akan sangat mengganggu kalau menjadi kebiasaan. Nabi SAW dikisahkan pada saat itu menggendong Umamah bintu Zainab. Jadi bukan menjadi kebiasaan Nabi SAW setiap sholat membawa cucunya tersebut.
Nah, jadi pada kondisi tertentu di mana anak ini memang mungkin tidak diam, tidak tenang kecuali dengan digendong. Tapi jangan dijadikan kebiasaan. Nah, kenapa? Jelas orang yang salat dalam kondisi seperti ini jelas terganggu. Nah, konsentrasinya terganggu, kekhusyuannya juga terganggu. Dan juga ketika menggendong anak yang perlu diperhatikan adalah apa? Jangan sampai si anak ini membawa najis yang sudah keluar. Membawa najis yang sudah keluar dari apa? Dari sumbernya. Nah, walaupun ditampung dalam pampers. Kenapa, kawan? Karena kalau najis itu sudah keluar dari sumbernya dan sudah apa? Berada di pampers kalau digendong, itu dia seperti membawa najis. Nah, najis berada pada apa? Pada dirinya, walaupun tidak nempel, tidak mengotori pakaian, tapi sudah ada najis keluar dari apa? Tubuhnya. Dia kewajiban menjauhkan dari tubuhnya, bukan digendong. Ini juga penting bagi yang apa? Membawa anak kecil. Nah, ketika tidak menggendong, nah, harus diperhatikan pampersnya sudah apa? Isi atau belum? Sudah ada najisnya atau belum? Nah, kemudian yang keempat, harakah makruhah. Harakah makruhah dhabitnya hiyal yasirah li ghairi hajah wa la yatawaqqafu 'alaiha kamalus shalah. Al yasirah li ghairi hajah, gerakan sedikit tanpa ada kebutuhan dan kesempurnaan salat tidak bergantung padanya. Cuma jelas gerakan seperti itu karena tidak ada hajah makruh, dibenci. Nah, kalau sering-sering ya akan mengurangi kesempurnaannya. Nah, seperti yang banyak dilakukan anak-anak. Nah, yang misalnya jamnya baru sholat, lihat-lihat jamnya saja. Nah, ini makruh. Tidak ada hajah. Kan sudah tahu. Nah, apa jam berapa? Lihat-lihat saja. Nah, lihat-lihat jamnya. Taib. Atau nah, bermain dengan jenggot saat nah, main-main jenggotnya. Makruh. Taib. Mengambil nampena yang jatuh misalnya. Makruh. Tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan itu, tidak ada kaitannya dengan sholat. Jatuh, biarkan jatuh. Nah, taib. Ini yang makruh. Kemudian yang kelima, harakah muharramah. Nah, nah, inilah yang membatalkan salat. Hiyal kathiratul mutawaliyatu li ghairi darurah. Itulah gerakan yang banyak yang berturut-turut tanpa ada kedaruratan. Nah, gerakan seperti ini itulah yang dimaksud oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala yang membatalkan salat. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyimpulkan dari apa yang dipaparkan tentang membatal salat, kata beliau, li'annahu fil awwali taraka ma la tatimmus tatimul ibadatu illa bih wa bil akhirati fa'ala ma yunha anhu fiha. Nah, dikarenakan pada yang pertama, yaitu pada tarku rukun atau syarat, meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat, ini maksudnya al-awwal. Dikarenakan membatal yang awal, yaitu meninggalkan rukun atau meninggalkan syarat, dia meninggalkan perkara yang ibadah tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka salatnya batal kalau ditinggalkan hal tersebut. Wa bil akhirat, dan dengan perkara-perkara yang akhir yang dimulai dari kalam berbicara dengan sengaja juga tertawa, kemudian gerakan-gerakan yang diharamkan di dalam salat yang banyak berturut-turut, nah itu dia apa? Fa'ala ma yunha anhu fiha. Dia melakukan
perkara yang dilarang di dalam salat. Maka dengan sebab itu salatnya batal. Dan juga ikhwan, di antara pembatal salat yang belum disebutkan adalah al-aqlu wasyurbu. Makan dan minum di dalam salat ini jelas membatalkan salat, ikhwan. Naam. Makan dan minum. Kenapa? Karena yunafis salah, dia apa? Meniadakan salat. Orang lagi salat kok makan? Dia mengunyah permen karet ketika salat. Hukum salatnya bagaimana, Raihan? Hah? Batal. Taib. Inna fis salati la syughla. Sungguhnya dalam salat itu ada kesibukan. Hadis siapa ini? Inna fis salati la syughla. Naam. Ismail. Hadis pendek. Ingat-ingat hadis Abdullah bin Mas'ud muttafaqun alaih. Dan telah dinukilkan ijma' ikhwan. Naam. Bahwasanya siapa saja yang makan dan minum dengan sengaja, maka salatnya batal dan wajib mengulanginya. Telah menukilkan ijma' Ibnu al-Mundzir, demikian pula Ibnu Qudamah. Kata Ibnu al-Mundzir, ajma' ahlul ilmi ala anna al-musalli mamnu'un minal akli wasyurbi. Para ulama telah berijma' bahwasanya orang yang salat dilarang makan dan minum. Wa ajma'a kullu man nahfadhu anhu min ahli al-ilmi anna 'ala man akala aw shariba fi as-salati 'amidan al-i'adah. Dan semua yang kami hafal darinya ilmu dari kalangan ulama bersepakat bahwa siapa saja makan dan minum di dalam salat dalam keadaan sengaja, maka wajib mengulangi salatnya. Karena salatnya apa? Tidak sah. Atau dengan kata lain, batal. Maka ditambahkan al-aqlu wasyurbu. Nah, telah dinukilkan ijma' tentang hal tersebut. Taib. Ini pembatal-pembatal salat, diingat-ingat. Nah, dan Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, nah, tidak menyebutkan, nah, satu poin penting juga dari pembatal salat, yaitu semua perkara yang membatalkan wudu maka membatalkan salat. Semua perkara yang membatalkan wudu maka membatalkan salat. Kenapa? Karena dengan batalnya wudu maka apa? Hilanglah syarat dari syarat sahnya salat secara otomatis. Salatnya apa? Tidak sah. Cuman itu kemungkinan telah dimasukkan dalam kalimat umum bitarki ruknin au syaratin, karena telah meninggalkan syarat dengan apa? Dengan buang angin misalnya, atau dengan buang air. Tapi terkadang terlebih lagi para awamun nas tidak bisa memasukkan hal ini ke dalam kalimat-kalimat yang padat tadi, maka lebih mudah untuk dipahami untuk kita pisahkan. Di antara pembatal salat yaitu semua pembatal wudu. Baik. Nasallallahu taufik wassalat walhamdulillahirabbil alamin.